Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, anak adalah buah kasih dari suami dan istri. Dan sebagai buah, cinta kasih tersebut adalah lazim seorang orang tua untuk mengasihi anaknya, sejak dari dalam kandungan hingga anak itu besar. Bagaimana kita merawat, mendidik, dan membesarkan mereka dengan nilai-nilai cinta kasih. Setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Mari kita memperlakukan mereka sesuai dengan hal tersebut. Jangan pernah membandingkan antara satu dengan yang lain, apalagi menuntut mereka untuk menjadi pribadi yang lain. Sebagai orang tua, kita mengajarkan bagaimana mereka dicintai, dan pada akhirnya mereka akan belajar bagaimana untuk mencintai. Dimulai dari menjaga cinta kasih kita sebagai suami istri, saling mencintai, saling menghargai, dan saling menghormati. Maka anak-anak kita pun akan belajar memetik buah dari cinta kasih tersebut, sehingga mereka juga akan bertumbuh dengan mencintai sesama mereka, seperti cinta kasih Kristus kepada umat-Nya. Itulah yang harus kita rawat dan kita tumbuh kembangkan dalam keluarga kita. Salam sukacita kasih.